Memiliki masa lalu yang suram atau yang tidak tidak dikatakan gelap tetapi jauh dari tuntunan. Kemudian kita berupaya untuk meninggalkannya kembali uh, kembali kepada Allah memper, memper, memperbaiki diri untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana teman-teman lama masih kita bergaul dengan mereka maka sangat susah untuk bangkit sangat susah untuk memperbaiki diri karena memang salah satunya adalah mendekati orang-orang yang baik berkumpul dengan orang-orang yang saleh maka banyak di antara orang-orang yang mulai hijrah meninggalkan kelalaian ya tetapi masih bergaul dengan orang-orang yang jauh dari ketaatan dia kembali ya dia dia mengulangi kembali apa yang dia tinggalkan beberapa waktu yang lalu Makanya, di antara yang dijelaskan oleh para ulama untuk proses hijrah ini adalah tinggalkan komunitas yang tidak baik, tinggalkan tempat yang tidak baik, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, makanya uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabatnya dengan perumpamaan ini, karena memang mereka orang-orang yang hijrah. Mereka, Apalagi orang-orang dari Mekah Al-Muhajirun ya. Orang-orang yang hijrah Mereka tinggalkan negeri mereka Karena di sana tidak lagi bisa berbuat taat Dan pindah ke negeri yang lain Kemudian mereka juga meninggalkan kawan-kawan yang tidak baik Berkumpul dengan orang-orang yang baik Sekalipun awalnya mereka tidak saling kenal Al-Ansar Orang-orang Ansar, orang -orang ansar kawan-kawan dekat orang-orang muhajirin. Apakah mereka sebelumnya saling kenal? Sama sekali. Mereka tidak saling mengenal. Jangankan orangnya, tempatnya saja Madinah itu, mereka sama sekali tidak kenal. Tidak tahu. Yang mungkin saja ada yang mereka ada di antara mereka yang mendengar nama Yathrib, nama Madinah di masa dahulu, tapi mereka tidak tahu. Yang mereka juga kenal adalah apa berita dari mulut ke mulut bahwa Madinah itu adalah tempat yang di sana ada wabah. Ada wabah penyakit, siapapun yang baru tiba di sana dan berdomisili maka terjangkit penyakit tersebut, wabah tersebut. Dan bahayanya besar bisa jadi bisa jadi mengancam nyawa. Ini semakin beratnya hijrah dilakukan oleh para muhajirin meninggalkan kota Mekah pergi ke tempat yang seperti itu ceritanya. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang mereka sama sekali tidak mengenali. Tidak pernah mereka mengenal satu sama lain. Tetapi ketika mereka itu orang saleh, maka terjalinlah hubungan yang tidak pernah terjalin dalam sejarah manusia. Hubungan yang erat antara muhajirin dan ansar. Bahkan mereka menganggap muhajirin itu lebih dari saudara kandung lebih dari saudara kandung ya Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin ansar sehingga ikatannya luar biasa ya ikatannya sangat erat dan kuat penyebabnya apa keimanan dan kesolehan ya makanya ini yang tidak akan pernah putus sampai hari kiamat ya luar biasa Ma'asal muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Inilah yang seharusnya mengikat di antara kita. Yaitu ketakwaan, keimanan, ya. kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang mengikat di antara kita yang, yang tidak akan pasti rusak. Kecuali bila mana iman kita rusak. Ketakwaan kita rusak. Makanya Di antara kita yang beriman pun terjadi permusuhan karena keimanan yang rusak, ya. ketakwaannya yang rusak oleh dosa. Ya. Ini uh, satu-satunya hadis di bawah bab ini uh, menunjukkan bahwa Nabi sangat menekankan kepada kita untuk mencari teman baik al, al sesoleh dan berhati-hati dari al qurana atau al-jalis as-su al-jalis al esu. Al